Selamat sore Bapak dosen, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Melana Jahanur, NIM 1723 030 -001. Saya dari kelas A reguler sore semester 7. Sedikit analisis dari saya tentang review buku keempat Sosiologi Terapan yang berjudul Perpustakaan Masyarakat dan Sosial. Yang pertama saya membahas tentang perpustakaan dan masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara informasi dibuat, disimpan, diakses, dan dieksploitasi. Antara lain Derek Law dan Sarah Porter kontributor buku ini. Sekarang ada banyak orang yang tidak pernah mengenal dunia tanpa internet, seperti yang dibahas Jenny Craven. Potensi digital. Yang cukup besar, sumber daya diakui secara luas, dan banyak proyek besar telah dilakukan, mulai membuahkan hasil di bidang ini. Konsekuensinya, perpustakaan telah diubah melalui penerapan teknologi, tapi mereka perlu diubah lebih lanjut jika mereka ingin terus menjadi kekuatan vital. Itu kebaikan yang telah lama ada di hati mereka beberapa teknologi misalnya perangkat seluler dan jenis pengguna internet belum sepenuhnya dieksploitasi akses informasi atau dukungan pendidikan budaya dan sosial kesetaraan dan persamaan akses informasi selalu menjadi komoditas dasar dan perpustakaan sudah sejak lama telah diandalkan untuk menyediakannya. Prinsip akses bebas ke sumber daya bahwa perpustakaan menyimpan salah satu fondasi utama masyarakat demokratis akses ke informasi lebih mudah dari sebelumnya tetapi tidak untuk semua internet khususnya dapat di dapat memfasilitasi dan menghambat akses yang adil informasi meskipun ketidaksetaraan Anda, bahkan sebelum era digital datang menjadi anda ini adalah benar dalam berkembang seperti dalam perkembangan negara, karena kita sekarang hidup di masa kesenjangan digital, di mana teknologi dan akses ke informasi dapat memisahkan si kaya dari si miskin. Ada ketimpangan dan ketimpangan yang signifikan dari perpustakaan penyediaan secara global, di satu sisi, seperti yang ditunjukkan oleh John Fitter. Akses ke informasi tidak pernah semudah ini. Di sisi lain, tangan seperti yang dibahas oleh sejumlah penulis dalam buku ini, ada ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam hal kemampuan untuk mengakses dan menggunakan informasi yang diberikan dibandingkan sebelumnya. Meskipun di sini digital DVD dengan jutaan tidak pernah menggunakan internet, Hal yang sama berlaku untuk sebagian besar dunia barat. Meskipun sayangnya, gambaran tersebut kurang positif di bagian lain dunia. Dan bahkan di negara yang lebih kaya, ada di file ketidakrataan yang tidak dapat diterima dalam pengambilan jika bukan penyediaan perpustakaan koleksi dan layanan. Menekankan perlunya perpustakaan umum menyediakan tempat di mana orang dapat bersosialisasi, melihat pameran, dan mengakses informasi yang sejajar dengan orang berikutnya. Ada pertanyaan: apa yang akan terjadi dengan informasi dan rekreasi kebutuhan membaca dari yang kurang beruntung jika perpustakaan umum tidak ada lagi? Efek seperti itu akan mempengaruhi ekonomi, sosial dan politik perkembangan seluruh negara. Pentingnya perpustakaan dalam memberikan informasi kepada kepada orang kaya dan orang miskin tidak bisa diabaikan. Seorang Kanada menanggapi tantangan ini. Perpustakaan akademik juga memiliki membuka pintunya bagi pengguna dari luar kampus dan ini termasuk ketentuan akses ke sumber daya elektronik. John Fitter membahas definisi tersebut dan implikasi dari akses bebas ke informasi. Sementara, John Dolan mempertimbangkan akses ke berbagai jenis perpustakaan dan bersama dengan Ayub Khan Wisniewski. Mengemukakan hal itu ada jenis kesenjangan digital lain selain dari teknologi yang dimiliki. Perpustakaan dan masyarakat and have nots kesenjangan antara dunia fisik dan dunia online dan menjelaskan aplikasi teknologi yang dapat membuat hibrida yang sesuai model yang menggabungkan yang terbaik dari fisik dan digital. Tampak menjadi pengakuan luas bahwa perpustakaan dapat dan seharusnya menjadi di garis depan da dalam menyamakan akses ke informasi seperti yang dibahas oleh Jenny Craven dan Jonathan Harley dan John Tarrant. Masuk dengan teknologi informasi komunikasi memiliki potensi yang sangat berharga untuk membantu pustakawan dalam tugasnya. Pendidikan dan literasi digital perpustakaan telah lama memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan di semua tingkatan. Selanjutnya, mengeksplorasi cara-cara yang digunakan perpustakaan dapat berkontribusi untuk pengajaran dan pembelajaran, dan banyak lagi peluang yang ditawarkan oleh teknologi informasi dan komunikasi dengan pergeseran yang meningkat dari dosen ke siswa. Dan menuju silabus dan pembelajaran kemandirian, seperti yang disimpulkan David Harris dalam bentuk pembelajaran baru lingkungan, dan dengan demikian penyediaan sumber daya memiliki arti khusus signifikasi dalam konteks pembelajaran jarak jauh, baik dikembangkan dan negara berkembang, seperti yang didiskusikan Chin Louis. Badan konsep universitas yang tak kenal lelah sekarang mendapatkan penerimaan sebagai dasar masa depan perkembangan. Apa yang mungkin dilihat oleh perpustakaan untuk anak-anak dan remaja seperti besok? Masa depan perpustakaan untuk kaum muda sedang direvisi dengan cara yang menarik dan inovatif seperti yang didiskusikan oleh Judith Elkin, sementara Sally Maynard berfokus tentang Berbagai masalah berkaitan dengan perkembangan kebiasaan membaca anak dan perpustakaan sebagai ruang fisik, terlepas dari pergerakan signifikan menuju penyediaan digital, tetap ada. Namun, kebutuhan berkelanjutan yang substansial untuk perpustakaan sebagai ruang lokasi, di mana kegiatan tertentu, termasuk bersosialisasi, dapat berlangsung. Oldenborough berbicara tentang tempat ketiga dalam bukunya The Great God Place, suatu tempat yang bukan merupakan pekerjaan atau rumah, melainkan terletak di tengah. Dengan kata lain, wilayah netral tempat orang dapat berkumpul dengan bebas, belajar, dan ber bersosialisasi, di mana mereka didorong dan spontanitas berada didukung. Menariknya, Judul buku Oldenbrook menyebutkan kafe, kedai kopi, toko buku, bar, salon rambut, dan tempat nongkrong lainnya. Di jantung komunitas, tetapi tidak secara eksplisit mengacu pada perpustakaan. Memang baginya tempat ketiga menggabungkan lingkungan dan jaringan pertemanan terdiri dari hubungan yang biasanya kurang intens dan membuat tuntutan yang sangat berbeda pada people untuk menciptakan ruang yang mana lebih dapat diprediksi dalam kliennya pada waktu tertentu daripada kebanyakan perpustakaan lokal. Lingkungan seperti itu paling baik digambarkan sebagai santai karena unsur-unsurnya dan informalitas kuat di dalamnya, tanpa harus. Merencanakan atau menjadwalkan atau persiapkan mereka yang bergerak dengan akrab dan lingkungan kasual memiliki pengalaman sosial yang positif. Bangunan perpustakaan berubah ke arah gedung ketiga Olderbrook dan dalam banyak hal menjadi tidak dapat dikenali dari fisik ke ruang yang hanya satu atau dua dekade yang lalu. Setidaknya untuk saat ini buku masih dapat ditemukan di rak. David Fogg dalam buku ini membahas sosial pengalaman informasi dan bagaimana perpustakaan umum di Kanada. dengan pusat komunitas teater, kedai kopi dan sebagainya semuanya menjadi bagian arus informasi komunitas. Perpustakaan sangat terlibat dalam hal ini, pembangunan dan telah menciptakan ruang sosial yang nyaman, dan dinamis mengaburkan batas keempat dinding mereka. Watson membahas penciptaan tempat sebagai sesuatu yang harus kita lakukan sebagai bagian dari pembangunan kembali dan pemugaran perpustakaan jika diperlukan. Memenuhi peran belajar mereka, studi kasus di Universitas Lowbrook mengevaluasi Penggunaan ruang belajar sosial yang besar di perpustakaan itu, daerah bernama Terbuka, terbukti populer, terutama dengan mahasiswa sarjana yang melakukan pekerjaan akademik dan sosial aktivitas secara bersamaan. Mungkin sekian analisis singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Dosen serta teman-teman atas kesediaan Bapak Dosen menerima video saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.